anak ya mungkin kita nyontoh coba untuk nyontohin ya, tapi karena masih kecil gitu kan. Jadi gimana sih kok nggak pasti kurang nggak ada perombain ya gitu-gitu. Nah. Jadi kayak kok nggak pulang-pulang pasti mesti ada perombain gitu. Tapi kita jelasin kalau satu koki tiga helper. Jadi emang sebenarnya kalau masak tuh asal sistemnya udah ketemu, gampang sih sebenarnya. Nah kalau boleh tahu nih total budget berapa sih yang keluarkan sekitar? Budget gini, soalnya gua kan cuma ngurusin manajemen doang. Okay. Semua bahan dari mulai sendok yang ada di kemasan sampai beras yang berapa karung itu semuanya timnya Bayu yang ngurusin. Jadi gue datang ke sini cuma nyediain doang gitu. Tim masak. Iya, tim masaknya, manajemennya. Saudara kita. Terima kasih cepat banget. Mantap. Si cepat. Biasanya sih setengah jam 40 menit udah beres. Jadi kayaknya bisa lebih cepet nih kalau ada dia nih. Iya kan? Kalau dijagain sih biasanya sih. Kak, jadi contoh masih ibaratnya konkret buat keluarga sendiri dan juga anak sendiri yang paling dekat gitu, Pak. Ya namanya anak-anak ya mungkin kita coba untuk nyontohin ya, tapi karena masih kecil gitu kan. Jadi gimana sih kok gak, pasti kurang nggak ada perombain ya gitu-gitu. Jadi kayak kok nggak pulang-pulang pasti mesti ada perombain gitu. Tapi kita jelasin kalau Dedi sama Mbak Im ini lagi bikin sesuatu yang bagus nih, nanti kalian coba main ke sana ya. Emang kebetulan belum sempet diajak ke sini. Tapi biasanya kalau diajak ke sini, mereka ngerti, mereka senang lah. Rencananya bakal dibagiin sendiri atau setiap harinya atau nanti ada yang koordinatornya lah? Ada koordinatornya nanti dari timnya Mbak Im dari Tiger Wong ada yang bagiin. Kalau boleh tahu dimasakkan di sini atau? Di sini, di belakang. Ya udah ya. Di sini, di belakang. Siapa? Awas jatuh. Giring gitu, Bang.